di Cina itu hebat. Saya pernah baca bukunya. Pemimpin itu menyiapkan 100 peti mati untuk menghukum mati dan memberantas para koruptor. Ini Indonesia, Bung. Yang merajalela di sana. Bahkan pemimpinnya pun menyiapkan 1 peti mati. Kalau dia terbunuh koruptor. Moderator, tolong dong, saya belum selesai berbicara. Mohon maaf, Bapak. Pak Samsul Triadi masih memiliki kesempatan 1 menit lagi untuk menjawab. Ya, nanti saya akan berikan kesempatan untuk Bapak mengomentari. Baik, silahkan Pak Samsul Triadi. Maksud saya, Pak Faisal dan rekan-rekan mahasiswa ini, tidak ada lain pendapat saya. Saya percaya bahwa hukuman yang pantas untuk para koruptor adalah hukuman mati. Hukuman mati adalah hukuman yang sangat berbahaya. Iya, iya. Itu bisa membunuh manusia dan kemanusiaan. Iya, saya yakin pemberantasan korupsi di Indonesia ini sudah bergulir dengan baik. Tapi untuk membuat efek jerah para koruptor adalah hukuman mati. Nah, itu tidak membuktikan bahwa negara kita bebas dari korupsi. Manapun tidak terbukti bebas dari korupsi. Banyak kisah para nabi dan sahabat yang bisa kita petik. Pak Faisal ingin kesempatan kedua untuk koruptor. Aduh Pak Samsul, maksud saya bukan begitu, Pak. Kenapa kita berkonsentrasi pada hukuman? Buat saya, tidak dihukum mati para koruptor itu berarti sama memberikan kesempatan kedua untuk koruptor. Saya tahu itu tidak mudah, tapi saya percaya saya bisa melakukannya. Tangkap dan adili koruptor. Kita butuh efek jerah, Pak Faisal. Peti mati itu ternyata ditakuti oleh para koruptor di sana. Orang-orang sekarang ini sepertinya tidak takut dengan korupsi. Tapi saya percaya, di negeri ini banyak sekali orang-orang yang cerdas yang bisa membantu saya. Anjung saya, sembelih saya, buka dada saya. Kalau benar-benar saya terbukti melakukan korupsi. Walaupun 1 perak, walaupun 1 perak. Terima kasih. Pak Bagas, bagaimana jika nanti Anda tidak menang? Sama aja, Laras. Mereka semua cuma bisa ngomong. Kalau saya tidak menang, berarti Indonesia sudah kalah. Kekayaan bumi Nusantara kita. Bagaimana, Pak? Harga bawang sekarang gimana? Harga bawang sekarang naik terus, Pak. Sekarang 60.000. Kemarin 80.000 per kilonya. Tapi kalau itu untuk keuntungan petani nggak apa-apa, kan? Iya, nggak apa-apa, Pak. Yang penting kita juga untung. Kemarin kamu yang itu ya? Bagaimana pendapatan Anda sekarang? Pendapatannya stabil. Tapi ya gitu, banyak pungutan liar, Pak. Banyak preman di sini. Siapa kepala preman ini? Wah, saya nggak berani, Pak. Steve. Ya, Pak. Jadi tahu siapa kepala preman di sini? Baik, Pak. Kamu urus ya? Baik. Oke, terima kasih. Salam Nusantara. And equality. So that's why people believe in what we call freedom of speech. Alright. Next, Ricky Bagaskoro. Kalau gue nggak menang, Indonesia pasti kalah. So tell us, Mr. Bagaskoro, why do we in Indonesia believe in freedom of speech? The truth is, We don't. We never did. We tried to, but simply we could not perform. Let me tell you what we believe in Indonesia. We believe in money and power. It decides whether we have the freedom of speech or not. Do you truly believe in what you just said? Yes, I do. Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. All right. Tolong dilengkapi nih. Sayang, makan dulu. Yang kemiskinan, ya. Sama pengangguran, jangan lupa itu korupsi itu. Ingat. Makan, Pak. Yuk. Pak Stef, yang lain suruh makan ya. Terima kasih. Ricky sebentar lagi sekolahnya selesai loh, Pak. Terus mau dilanjutkan kemana, Rick? Kuliah nanti aja, Pak. Terus mau ngapain? Ada teman Ricky yang mau pergi ke Papua setelah dia lulus SMA nanti. Dia mau ngajar di sana. Dan Ricky mau ikut sama dia. Ngajar? Kamu selesaikan dulu kuliahmu, baru boleh ngajar. Kenapa kamu? Apa kan banyak yang harus dipikirin. Ricky bisa urus diri Ricky sendiri. Ricky mau ngapain setelah lulus SMA nanti? Pokoknya kamu kuliah dulu, titik. Nggak ada tawar menawar, Rick. Oke, apa nama sekolah Ricky sekarang, Pak? Kita fair-fairan aja. Kalau Papa tahu nama sekolah Ricky, Ricky bakal nurut sama Papa. Di mana Ricky sekolah, Pak? Kamu harus kuliah. Pak, maaf Pak. Ada terkompetisi dari Pak Ramadhan Hasib. Kamu harus kuliah. Halo. Harus dibicarakan dulu. Nggak usah. Nggak usah panik, tenang aja. Ya? Oke. Ram, nggak biasanya pintu kamu terbuka. berita ini belum tersebarkan? Sudah, Komandan. Media zaman sekarang, Dan. Semua bisa masuk. Harus ketemu Kapolri secepatnya. Astri, kamu awasi kegiatan forensik. Siap. Kamu juga yang menghadapi media, ya? Siap, Dan. Saya mau kurang dari 3 jam sudah ada laporan di meja kerja saya. Mohon izin bicara sebentar, Dan. Ya. Ini bukan pembunuhan biasa, Dan. Ada kepentingan di sini. Kita sama-sama tidak tahu. Selalu ada kepentingan dalam kasus seperti ini. Yang ingin berita ini disebarkan dan yang ingin dirahasiakan. Sampai ada instruksi, tugasmu adalah mengawasi semua informasi apapun. Yang sudah tersebar dan yang tidak tersebar tidak mengganggu keamanan negara. Mengerti? Siap, mengerti. Laksanakan. Siap, laksanakan. Papa kan udah ada Trianto. Yang kelihatan banyak maunya Papa tolak. Steve. Iya, Pak. Tolong carikan pengacara baru. Baik, Pak. Pak Ahmad sudah tahu? Sudah, Pak. Cawapres minta izin kampanye di Papua, dan beliau sangat yakin Bapak tidak bersalah. Bapak jadi saksi, kan? Tersangka. Oh. Amat tenang. Karena itu Bapak cari pengacara yang baik. Terus keamanan Bapak gimana? Pak, sudah. Kita berada di tempat yang paling aman, Ma. Rick. Semua ini akan secepatnya selesai. Rutinitas sehari-hari harus jalan terus. Jangan ada yang berubah. Dan Papa tidak ingin ada yang cari tahu siapa pelakunya. Jangan ada yang sok jadi pahlawan. Jauh-jauh dari media. Karena berita bisa mereka mutilasi. Bad news is good news. Kamu jaga Mama dan Vina sampai semua ini selesai. Ricky. Pemirsa, calon presiden dari Partai Nusantara Bagas Notolegowo diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Kepala Departemen Keuangan Ramadhan Hasib. Sementara itu, Kepala Resor dan Kriminal Polda Metro Jaya, Henry Sudjarwo, hari ini menetapkan Bagas Notolegowo sebagai tersangka. Semua ini pasti jebakan, Nuk. Iya, kalau dilihat dari orangnya. Ada yang nggak mau dia jadi presiden. Yuk. No. Saya mau cek berarti. Kamu periksa siapa yang jaga Pak Bagas di sel, ya? Laporkan saya. Tapi Nan, tangan bukan bagian saya. Periksa. Assalamualaikum. Salam. Kenalin dulu teman kalian. Ini dilurusin, ya. Baru kita bikin sayapnya. Udah. Ini dia bisa. Krisna Dorojatun tuh siapa sih? Ya. Kayaknya dari tadi tuh nggak ada habis ya buburnya dia. Lo nggak tau Krisna Dorojatun? Serius lo? Ya, Bowo. Anak calon presiden yang satu ini mah tidak pernah mengenal dunia hukum atau politik. Tah, legenda hukum seperti Krisna Dorojatun terdengarnya seperti tokoh wayang di kuping dia mah. Ya, isi. Apaan nih? Katanya setelah selesai sekolah mau ikut ngajar ke Indonesia Timur. Oh. Jadi Krisna Dorojatun itu siapa? Jawab, Kang. Krisna Dorojatun itu adalah seorang pengacara. Mantan pengacara. Udah tua dong? Masih muda. Tapi dia memilih pensiun dini dan sekarang ngajar di kampus. Nah, terus hebatnya dia apaan? Gini. Pernah dengar istilah Rainbow Lawyer? Rainbow 4? Itu sih film, Kang. Intinya gini, Rainbow Lawyer itu orang yang menghalalkan segala cara, yang penting kliennya menang. Jadi biasanya pakai cara-cara yang gak etis gitu. Membabi buta, ngerti kan? Tapi Krisna Dorojatun itu persis kebalikannya. 360 derajat. 180 derajat, bawa. Aduh, iya bener-bener. Iya. Intinya, Krisna Dorojatun gak pernah pakai cara curang, tapi gak pernah kalah. Coba kan? Sama sekali. Sama sekali. Nah, justru yang bikin dia keren itu bukan gak pernah kalahnya. Tapi siapa-siapa aja yang pernah jadi klien dia. Orang-orang penting itu? Bukan. Iya. Orang-orang penting, atuh. Orang-orang penting. Buka pintu, Pak Bagas. Siap, Dok. Pak Bagas, ada tamu. Kamu siapa? Pengacara, Pak. Saya Yudiman, Kepala Penyidik Kasus Pak Bagas. Kami turut prihatin atas kejadian yang menimpa Pak Bagas di sel. Itu sepenuhnya kelalaian kami. Kami minta maaf. Untuk sekarang, kami sudah menambah pasokan penjaga khusus untuk Pak Bagas. Saya yang tunjuk langsung. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Permisi. Bu Niro. Pak Bagas sudah saya temui. Terima kasih, Dokter. Ricky ya? Saya Astri. Kamu tuh harus hati-hati loh kalau nulis apa-apa di sosial media. Iya, saya tahu. Kenapa kantor polisi bisa kecolongan gitu? Ada yang mau memperburuk citra kepolisian. Dan ini nggak bisa sembarangan diliput media. Saya nggak akan nulis apa-apa di sosial media. Tapi kenapa bisa kecolongan? Itu berarti ada pihak yang memanfaatin kepolisian. Gini Ricky, musuh Pak Bagas itu musuh Polri juga. Dan ini masalah yang sangat sensitif sekali. Dan lawan kita tuh bukan lawan yang kecil. Ini bukan masalah besar kecil lawan. Tapi berani gak kita ngelawan? Papa cepat sembuh ya. Iya nak. Gimana sekolahmu? Baik. Jangan berhenti melukis kamu ya. Iya. Janji. Iya. Duduk sana ya, sayang. Ya. Papa sudah tahu apa nama sekolahmu. Papa dan Mama sudah sepakat. Papa akan maju terus. Kenapa sih Pak? Si Papa udah kayak gini sekarang. Yang bikin kita nggak mati, itu yang bikin kita tambah kuat. Nih. Nggak apa-apa. Kamu tenang aja. Oke. Kenapa sih Papa ngotot banget? Kenapa kamu ngotot? Nggak mau kuliah? Dan kamu harus tetap jaga Mama dan Vina. Oke. Janji. Terima kasih. Pemimpin yang buruk itu terpilih karena orang-orang yang tidak memilih. Kalian masih muda, jangan jadi pengecut. Kalian harus memilih dan hidup dengan konsekuensi dari pilihan kalian. Nah, Bang, ada nggak tips buat ngebedain politisi yang baik dan yang jelek? Gampang, semua politisi buruk. Kalian boleh mengikuti istilah saya, politisi atau negarawan. Kalau politisi cuma memikirkan pemilu berikutnya, sementara kalau negarawan dia akan memikirkan generasi berikutnya. Emang ada apa negarawan di pemilu nanti, Bang? Menurut ente, bro? Ada nggak? Bagas Notolegowo bagus, Bang. Tapi dia lagi kena kasus pembunuhan, Bang. Oh, calon lain mungkin? Si paham, Bang. Faisal Abdul Hamid. Tapi nggak tahu juga deh. Baru-baru ini dia muncul dan berkoar-koar. Ya, seperti memikirkan pemilu, Bang. Faisal Abdul Hamid. Ada yang menarik dari nama Abdul Hamid? Ada yang tahu dari sisi sejarahnya? Ada yang tahu nggak? Masa nggak ada yang tahu? Kalian boleh jawab asal-asalan kalau mau tahu malu juga. Nah, keren. Kamu tahu atau emang nggak tahu malu? Silakan bro. Nama Abdul Hamid diambil dari Hamidian Massacres. Pembantaian Hamid di sekitar akhir 1800-an. Sultan Hamid II yang bertanggung jawab atas kematian lebih dari 300.000 orang Armenia di wilayah itu. Good! Sebentar. Coba, kalau dari sejarah Indonesia, nama Abdul Hamid itu apa? Lo sejarah Timur Tengah aja tahu. Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, atau Sultan Hamid kedua dari Pontianak. Dia yang bikin itu. Lambang negara kita. Yang setiap hari kalian pelototin dan kalian liatin. Ngerti sekarang? Sekarang kalau kita lihat dari sisi bahasa, apa arti nama Abdul Hamid? Hamba dari Yang Maha Terpuji. Hamba dari Tuhan. Ya, benar. Hamba dari Yang Maha Terpuji. Hamba dari Tuhan. Sangat paradoks sekali kalau kita lihat dari sisi sejarahnya. Nama kalian semua pasti sudah bagus dari sananya. Dan sudah harum dari sananya. Sesuai dengan cita-cita orang tua kalian, kan? Sekarang tergantung dari perbuatan kalian. Nama kalian mau harum atau haram. Sejarah yang akan mencatatnya. Permisi, Bang. Saya Ricky Bagaskoro. Krisna Dorojatun. Saya anak dari Bagas Notolegowo. Oh. Ini Laras Putri Sematawayang saya. Ricky. Laras. Enak. Yuk. Kamu mau saya jadi pengacara buat ayah kamu? Saya udah banyak dengar pengacara yang ditolak-tolakin. Bahkan yang nawarin pro bono juga ditolak-tolakin. Pro bono. Ya, maksudnya gratis. Itu biasanya mereka tuh numpang beken. Kasus ayah kamu tuh kasus yang seksi, tahu nggak? Dan biar bagaimanapun, mereka tuh jauh lebih bagus dari saya. Mereka pengacara, saya bukan. Lebih dari itu, nggak ada keinginan buat saya buat balik jadi pengacara. Cuma buat kebebasin politikus dari penjara. Penjarawan. Menurut kamu? Bang, ayolah Bang. Cuma abang yang paling cocok jadi pengacara papa saya. Cari aja lah yang lain. Makanlah, makan, Rick. Saya nggak akan ngerubah keputusan walaupun dibayar tinggi. Saya minta abang untuk pro bono. Pro bono publico for the public good adalah bantuan hukum yang diberikan secara sukarela. Kamu ngerti nggak sih sukarela? Peraturan Pemerintah nomor 83 tahun 2008 adalah bantuan hukum yang diberikan secara sukarela kepada orang yang secara finansial tidak mampu. Saya nggak ngelihat ayah kamu nggak mampu secara finansial. Papa dijebak, Bang, difitnah. Itu kan menurut kamu. Ya terserah, saya mau pulang nih. Enggak. Oke. Ada seorang ibu sehari-harinya adalah pencari kayu bakar. Suatu ketika, dia dalam perjalanan pulang melihat singkong tergeletak di tanah. Ia lapar, lalu ia mengambilnya. Sialnya dia ketahuan. Lalu dia membela diri, dia bilang singkong itu udah jauh tergeletak lama di tanah sebelum dia mengambilnya. Menurut kamu? Jawab, menurut kamu gimana? Ibu itu salah. Singkongnya punya orang. Oh. Dia bisa dituduh mencuri. Ternyata yang punya kebun itu adalah anaknya sendiri. Kecuali anaknya ikhlas, tapi ibu itu tetap salah. Oke. Anaknya lalu menuntut ibunya di pengadilan dengan uang sebesar 10 juta rupiah. Kamu hakimnya. Menurut kamu? Tuntutannya bisa dikurangin. Kamu hakimnya? Saya minta tuntutannya dikurangi. Minta? Kamu hakimnya? Saya akan kurangi tuntutannya. Jadi berapa? 1 juta. Oke, 1 juta. Tapi ibu itu nggak punya uang sebanyak itu. Satu-satunya keluarga yang bisa dipinjemin uang cuma anaknya yang sekarang lagi nuntut dia di pengadilan. Menurut kamu? Sebagai hakim, saya tetap vonis ibu itu bersalah. Kasih tahu sama papa kamu besok. Saya mau ketemu dia. Makasih Bang, makasih banyak. Ini kok bisa hilang Pak? Saya nggak ngerti, handphone, laptop, rekaman CCTV sebelum kejadian kan juga harusnya ada dong. Saya nggak ngerti kayak gini. Mohon izin bertanya, Dan. Kamu mau menanyakan handphone dan laptop milik korban? Iya, betul, Dan. Dan juga rekaman CCTV. Siapa atasan kamu? AKP Yudiman, Dan. Baik. Saya akan koordinasi sama Pak Yudiman. Dan saya akan pastikan rencana kamu dicopot kalau kamu masih menanyakan kinerja saya atau anak buah saya. Paham? Paham? Paham, Dan? Mohon izin keluar ruangan. Baik, kita mulai sekarang. Efektif besok, saya ditugaskan ke Makassar. Loh, Dan? Perintah atasan. Mohon izin bicaranya. Kamu diam saja. Saya yang mau bicara. Ini kasus besar, Astri. Kepolisian ingin menangani masalah ini secara lebih serius. Saya harus pindah, karena harus pindah. Sampai ada pengganti dan instruksi berikutnya, kamu ditugaskan untuk menangani kasus ini. Siap, Dan. Mereka pikir kamu hanya boneka pajangan. Kamu turun langsung ke lapangan. Lindungi keluarga Pak Bagas. Acak pelakunya. Tak usah peduli dengan segala macam intern. Laporan tidak harus sama dengan lapangan. Kasih saya berlaporan. Ini perintah terakhir saya. Laksanakan. Siap, laksanakan. Ya. Ya. Pertanyaan yang buat Ricky kemarin itu maksudnya? Oh, ayah cuma mau ngetes aja sejauh mana sih pemahaman dia terhadap hukum dan keadilan. Menurut ayah kalau dia benar ya bapaknya pantas untuk dibela. Tapi terus gimana cara neneknya bisa bayar dendanya? Itu pertanyaan selanjutnya. Bisa dipakai untuk menilai seseorang tuh baik atau enggak. Jawabannya apa? Kalau kamu jadi hakimnya gimana? Kalau aku sih, aku bayar pakai gaji aku sendiri. Anak ayah. Itu jawaban hakim yang baik. Tapi menurut ayah, Ricky akan ngejawab gitu juga. Bisa dia pasti. Bisa dia pasti. Kamu tes aja. Biasanya ayah boleh lihat. Belum selesai soalnya. Terus kalau udah selesai ayah boleh lihat? Enggak. Tetap nggak boleh? Enggak. Oke. Ya. Kamu bikin riset dulu, kasih tahu plus minusnya. Lapor ke ayah. Cowok kan bukan kasus. Nah, siapapun cowok yang ngedeketin kamu itu artinya kasus buat ayah. Oke. Jangan lupa ya, Nak. Ide Pak Bagas tentang pembuktian terbalik itu benar-benar cemerlang. Itu artinya kita bisa sita semua harta yang nggak bisa dibuktikan kepemilikannya, kan? Itu beban pembuktian terbalik. Banyak anggota DPR kena dong, ya? Mungkin. PNS juga banyak harta-harta yang kaget. Dan kita harus berani melakukan itu. Indonesia belum siap dengan itu. Kita harus berani. Belum siap, Pak Bagas. Perlu kedisiplinan tinggi, transparansi total, dan komitmen. Krisna, undang-undang kita sudah ada. Iya. Kita kena melaksanakan seperti yang kamu bilang tadi. Pak Bagas, ini bukan masalah 1 atau 2 periode. Ini masalah puluhan tahun untuk memperbaiki bobroknya sistem hukum kita. Kalau kita sungguh-sungguh memberantas korupsi, ini jalannya. Siapa lagi yang mau melakukan ini kalau bukan kita? Ini bukan masalah main-main, Pak Bagas. Kamu keluarkan saya dari sini. Saya akan buktikan apa ucapan saya, Krisna. Bebaskan Bagas Notolegowo, betul! Bagas Notolegowo tidak bersalah, betul! Bahwa Bagas Notolegowo pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 bertempat di apartemen Garden City, Tower A, kamar 426 di Jalan Merdeka, Jakarta, telah sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu Ramadhan Hasib. Oh, iya, iya, Nah, pengunjung tidak diperkenankan untuk menginterupsi jaksa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Tidak ada. Bagas Notolegowo tidak bersalah. Setuju. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti? Saya mengerti. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi? Oh jelas. Saya minta Anda untuk menjawab iya atau tidak. Saya keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Begini Pak Presiden, sebentar lagi pemilu akan digelar. Dari hasil polling kita paham bahwa masyarakat masih mengutuskan Bagas Notolegowo tanpa memandang kasus yang ada. Dan Bagas Notolegowo masih di atas calon-calon kandidat yang lain. Tapi secara pelan-pelan rakyat akan sadar bahwa rakyat tidak mungkin memilih seorang presiden yang terlibat dalam pembunuhan. Akhirnya akan jatuh kepada Pak Samsul Triadi atau kepada saya. Pak Presiden sebagai ketua partainya Pak Samsul Triadi, saya pikir ada sesuatu yang bisa kita atur, Pak. Sidang kita tunda minggu depan. Selamat siang. Kapel orangnya nyentrik juga ya. Tapi itu bukan lambang pengacara. Iya, gue tahu itu lambang keadilan. Iya, kasih. Bokap lu tuh emang suka ngetes ya orangnya? Iya, bokap gue tuh kayak susah percaya sama orang. Apalagi sama politisi. Akhirnya sering ngetes calon klien. Tapi tesnya macam-macam juga. Yang waktu itu gue juga baru dengar. Rick, jadi akhirnya lo tetap ngevonis ibu itu salah kan? Iya, kenapa? Tapi dia nggak punya duit, terus dendanya gimana? Dendanya ya gue bayar pakai gaji gue. Ntar depan situ kiri ya? Loh, bukan lurus ya? Temenin gue bentar. Dengar-dengar sini banyak pejabat ya, Pak? Wah, kurang tahu juga deh, Pak. Iya. Lalu-lalang di sini dan keluar masuk itu banyak, Pak. Terus lo ke sini. Heh. Garis polisi. Pintunya aja kebuka. Ada yang jaga lagi. Berarti kita boleh masuk. Ayo masuk. Nggak mungkin ada lagi. Gue yakin semua barang yang ada hubungannya sama kasus bokap lo udah dibawa polisi. Halo. Periksa kenapa anaknya Bagas ada di sini. Baik, siap. Permisi, mau numpang nanya, ya? Kalau Jalan Kelapa 2 dari depan situ lewat mana ya? Waduh, kurang tahu ya. Sebentar Mas ya. Cuy, Jalan Kelapa 2 kemanain? Nggak tahu tuh Mas, mungkin Mas bisa tanya pangkalan ojek sekitar sini. Pangkalan ojeknya di mana? Sebentar Mas ya. Cuy, kalau pangkalan ojek kemanain? Saya baru pindah tugas Mas di sini. Kalau yang punya gedung ini Mas tahu kan siapa? Cuy! Mas, nggak usah. Saya langsung tanya ke manajemennya aja. Makasih ya Mas. Mas, kalau sila 4 Pancasila tahu? Cuy! Kalau kita bisa ngelacak siapa pemilik barunya, paling nggak kita bisa nyari petunjuk. Kita harus bisa masuk ke kantor manajemen gedung. Enggak sekarang. Ya. Ikutin aku. Lu siapa? Mau metong kali ya? Telepon kamu udah disadap dan kartunya udah saya ganti ya. Dan gak ada lagi sosial media. Note, teleponnya Ricky udah disadap ternyata. Dan orang yang naik sepeda motor itu, rasanya dia orang yang sama dengan orang yang mencoba membunuh Pak Bagas waktu di sel. Yakin kamu ya? Ya, saya yakin. Siapapun dia, yang pasti dia udah memperburuk citra kepolisian. Dan dia harus kita kejar, no. Hakim, Pak Presiden mengkritik sistem peradilan yang bobrok. Apa tangkapan apa, Dan? Hakim, tolong tangkapannya, Pak. Pak Hakim, ada isu kehakiman yang menjatuhkan Pak Bagas. Apa betul, Pak? Menurut hasil pemeriksaan Anda, korban meninggal saat itu juga ketika peluru menembus pelipis kanannya. Betul? Iya, betul. Dan jarak antara pistol dan pelipis korban tidak lebih dari 3 meter. Itu menurut hasil pemeriksaan Anda. Betul? Iya, betul. Apa betul perkiraan meninggalnya korban antara jam 8 sampai jam 10 malam? Iya. Maka, dari hasil forensik ini dan kesaksian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaku memang benar berada di tempat kejadian saat diperkirakan korban meninggal. Pak Hakim yang terhormat, sekian dulu dari kami. Saudara penasihat hukum, silakan jika ingin bertanya kepada saksi. Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Apakah benar Anda seorang dokter forensik di bagian Puslab Forensik? Iya. Apakah benar gelar terakhir Anda adalah master dan diselesaikan di Inggris? Iya, benar. Apakah dengan kompetensi Anda bisa memberikan pernyataan bahwa Saudara Ramadhan Hasib meninggal pada pukul 9:30 malam hari? Itu adalah waktu kedatangan Bagas Notolegowo ke apartemen, menurut karcis parkir yang dimiliki. Tidak, saya tidak bisa. Betul. Karena pada saat itu Bagas Notolegowo masih di lapangan parkir. Tambahkan 5 atau 10 menit. Itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk kurang lebih Bagas Notolegowo sampai ke kamar Ramadhan Hasib. Apakah Anda bisa memberikan pernyataan di ruang sidang ini bahwa Ramadhan Hasib meninggal pada perkiraan waktu tersebut? Tidak, saya tidak bisa. Perkiraan waktu meninggal korban adalah pukul 8 hingga 10 malam. Jadi antara 8 sampai 10 malam itu adalah rentang waktu yang cukup luas. Mungkin saja ada orang lain datang ke ruangan tersebut untuk membunuh Ramadhan Hasib. Papa yang apa kabar? Sehat. Papa sehat ya? Ada kemungkinan Papa dihukum mati, nak. Tapi Papa tetap sehat kan? Nggak lucu, Pak. Ada yang lebih lucu lagi. Mama bawa dukun santet ke sini. Terus tau nggak? Dukunnya minta Papa ini pakai baju anti santet. Pak, kenapa mereka menyerang Papa di penjara? Apa tujuan mereka? Enggak, Papa kan udah bilang. Mereka takut sama Papa. Kalau Ricky jadi mereka, Papa masuk penjara dan gak ikut pemilu itu udah cukup. Kecuali Papa punya informasi atau data penting yang bisa ngancam mereka. Nggak ada. Berarti ada sesuatu di apartemen. Ada apa, Rick? Ada apa? Kalian menyembunyikan sesuatu ke Papa ya? Ricky, kamu ke apartemen itu ya? Ricky cuma mau bantu. Berapa kali Bapak bilang jangan berlagak jadi pahlawan dulu, Pak. Tidak ada yang lebih penting dari nyawa seorang anak. Kamu janji sama Bapak. Janji tidak boleh berbuat bodoh lagi. Janji! Janji! Sudah atuh, namanya juga orang tua. Ayo aja, ayo. Sudah malam, tidur ah. Ya. Nongkrong terus kayak anak gede aja. Mungkin maksudnya teh sayang. Jadi kapan kita berangkat ke sana? Tuh, ngambeknya seperti perempuan ya. Gue yakin pasti ada sesuatu di sana. Ah, sudahlah Ricky, lupakan saja. Lah, ini buku bokap? Ya emang, bokap lo emang sering nyumbang buku kesini, tapi kebanyakan buku-bukunya itu berbau-bau politik. Ya Kang ya? Iya. Gak ada buku masak. The promise given was a necessity of the past. The word broken is a necessity of the present. Yang artinya makan malam yang enak. Lapar Kang? Celele. Setuju. Kang yang bayar. Lagian, ngapain kotor-kotorin mulut doang? Males, amit-amit. Hai ganteng. Mei mana? Hei Cin, dia nyariin Congbar, Cin. Lu ngapain cari-cari si Mei? Langganan. Cin, berondong, Bo. Lihat jempolnya. Pasti gedong. Si Meme lagi di kantor polisi. Mas, Mbak, Ses. Bercantik ini, Ses. Mas, Mbak, buta kali. Bisa minta tolong nggak? Kamu ngapain di apartemen? Bapak ngapain, Pak, di sini? Kepo banget sih. Aku tuh disuruh bos kamu. Bos saya? Si botak. Konro. Makassar. Pak Yudiman. Iya. Dia nyuruh kamu ngapain? Aku disuruh ngawasin Satria. Satria itu siapa? Yang kemarin pengen bunuh kita. Siapa yang nyuruh Satria? Ini sih menurut firasat aku ya. Ya ampun, Mas. Ngapain sih, Mas? Naksir sama saya ya? Ih. Nungguin di sini terus, ganjen amat sih. Panci banget sih. Understand. Understand. Understand artinya apa? Paham? Kamu ini cantik-cantik lemot ya. Capek dah kau urus orang pesong lagi. Ciao. Balik nih. Mei, ya. Mei. Kamu menjauh dari urusan ini. Ini urusan berbahaya. Ya? Biar kami yang mengurusi. Aku... Mas. Hah? Ngapain lo masuk? Nggak laku nih, Mas. Kali situ mau nemenin. Ganggu aja gini nonton TV juga. Nonton apa sih, Bo? Tuh, ngapain nih? Ah. Keluar nggak? Keluar nggak? Satu. Dua. Keluar. Hah? Keluar. Teman sengsara diketawain, jarak. Tapi kesuka cowok-cowok yang jarak, kesannya gahar gitu. Mau ngelawan tante ya. Nafkah. Pahit, mau asam, sedot. hati ya, jagain teman aku ya. Hidup ini begitu susah, cari duit susah. Hai ganteng. Hai ganteng. Hai, berapa? Ini berapa? Gocap ya? Ini gocap enggak dong, cepet. Mahal banget. Ih, nggak apa-apa. Ya udah, masukin cepet. Cepet. Kita mau kemana? Senang-senang lah. Aduh, asiknya. Bang Krisna! Bang! Bang Krisna! Bang! Bang Krisna! Bang, bang! Ricky! Laras mana? Laras pergi ke tempat temannya. Hei, Ricky! Kamu kenapa? Bang Krisna harus lihat ini, Bang. Abang harus lihat ini. Sini, Ricky. Jadi Satria Panuntun ini adalah orang yang nyerang Papa di penjara. Dan 2014 adalah atasannya. Pasti paham. Saya pikir bukan. Kalaupun iya, dia pasti nggak sendirian. Bukti-bukti mulai hilang begitu aja dari kepolisian. Sekarang mulai terlihat kalau hakim dan pengadilan mulai terlihat adanya keberpihakan. Seperti ada yang mengatur. Pemerintah. Maksud kamu presiden? Saya selalu mencatat semua peristiwa yang terjadi di negeri ini. Aksi mahasiswa, demonstrasi buruh, pembangkangan, sampai ke pembunuhan misterius yang tidak pernah diketahui siapa pembunuhnya. Negeri ini mempunyai kemampuan pendek untuk mengingat seluruh peristiwa. Semua peristiwa yang terjadi selalu dilupakan atau dibuat lupa. Dan saya yakin, pasti ada orang-orang yang menungganginya di balik semua peristiwa ini. maksud? Untuk hasil polling sementara, Faham masih belum unggul, Pak. Dan Bagas ada di atasnya. Walaupun sudah terkena kasus untuk waktu yang cukup lama, tapi suaranya tetap mengemuk, Pak. Assalamualaikum, Pak Bagas. Apa kabar? Keluarga sehat, Pak? Anda mau apa kemari? Seperti Bapak tahu kan, negara kita ini kan sedang carut-marut, Pak. Demo di mana-mana, harga semuanya pada naik. Para pemimpin sibuk dengan partainya masing-masing. Kasihan rakyat, Pak. Mau dibawa kemana rakyat kita ini, Pak? Jadi begini, Pak. Gak usah bertele-tele. Terus terang saja. Anda kesini itu mau apa? Jangan sinis begitu, Pak. Saya sedang membicarakan anak Anda, Ricky. Ricky itu anak berani. Tapi dia terlalu berani. Mestinya dia membiarkan polisi yang bekerja. Apapun yang diambil oleh Ricky, tolong kembalikan kepada saya. Karena itu kepentingan rakyat juga. Anda selalu bicara tentang rakyat, kepentingan rakyat. Padahal semua ini untuk kepentingan Anda pribadi. Kamu benalu negara. Seharusnya kamu sudah digantung. Pak Bagas. Jujur ya, dari dulu memang saya pengagum Bapak. Tapi sekarang Bapak kenapa jadi pembenci? Apa karena penjara atau politik? Ricky sekarang ada di rumahnya Krisna. Dan anak buah saya juga ada di sana. Tapi sudah, kita tidak akan membicarakan sampai pada kekerasan. Itulah sebabnya saya ajak Anda bicara secara baik-baik. Silakan. Silakan. Ya. Krisna. Ya, Pak Bagas. Tolong kamu bawa kemari semua dokumen yang diambil Ricky di apartemen itu. Nanti saya akan jelaskan ke kamu. Baik. Saya ke sana sekarang. Rick. Kita harus ke tempat ayah kamu sekarang. Papa tahu dari mana? Pasti ada yang ngasih tahu. Ayo cepet-cepet. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak Bagas. Sebentar. Faisal. Sebenarnya apa yang kamu harapkan dari saya? Siapa sesungguhnya di belakang kamu? Apa belum jelas perintah dari Pak Bagas, Krisna? Saya Ricky, anak Bagas Notolegowo. Oh, Ricky, apa kabar, Rick? Saya punya yang Anda mau. Tapi Anda tidak akan mendapatkan apapun. Jauhi ayah saya sekarang. Anda bisa pulang? Kasih tahu seluruh keluarga Anda, kasih tahu partai Anda, kasih tahu seluruh pendukung Anda bahwa Anda sudah siap menghabiskan sisa hidup Anda di penjara. Ricky, ayo. Lawan kita itu bukan preman kampung. Seharusnya kamu nggak ngomong gitu dong. Kamu tahu, buat politikus, Tuhan mereka cuma satu, kekuasaan. Dan mereka akan melakukan apapun supaya jalannya lancar. Kamu tahu itu kan? Halo, Nak. Iya ya. Kamu di mana? Masih di acara teman aku. Oke, jangan kemana-mana. Ayah yang jemput kamu ya. Gak apa-apa kok ya, aku bisa pulang sendiri. Enggak. Kamu tunggu di situ, nanti ayah yang ceritain ya. Oh, oke. Okay. Iya, Nak. Bangun, keluar, lari nak. Ayah? 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 Rick. Ayah mana Rick? Dia pulang kan? Jawab. Ayah gue mana? Kami baru saja mendapatkan informasi bahwa Krisna Dorojatun, pengacara yang mendampingi Bagas Notolegowo dalam kasus dugaan pembunuhan, tewas dalam kecelakaan mobil. Dan saat ini kami mencoba untuk menghubungi reporter yang tengah bertugas di lokasi kejadian. Namun informasi dari seorang saksi mata mengatakan bahwa mobil dengan sengaja masuk ke kawasan perbaikan jalan dan menabrak tumpukan pasir. Seharusnya ada luka tembak di sana. Tapi ini semua dimanipulasi. Benar, Pak Jelis Hakim. Itu semua sudah jelas-jelas ini ada foto forensiknya. Mau bukti apa lagi ya? Bu, ini pengadilan ya. Kalau mau tipu-tipu di jalanan aja. Iya, benar, kayak preman aja. Anda jangan ngomong sembarangan ya. Anda sudah disumpah sebagai penegak hukum. Teman-teman, kita semua tahu kematian Bang Krisna ada sebuah rekayasa, sebuah manipulasi. Adalah suatu bukti bobroknya hukum di negara kita. Kita harus melawan, teman-teman. Lawan! 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 Masih ada harapan. Keputusan Vina ada dalam koordinasi. Apapun keputusannya, Pak Steve. Terima kasih banyak sudah bersama Pak Bagas dan saya. Mohon izin bicara, Pak. Kenapa saya ditarik dari kasus ini? Ini bukan keputusan saya. Ini keputusan dari atas. Berani-beraninya lo, Tega lo ngomong kayak gini sama gue, Bokap gue udah baik sama lo. Lo minta tolong, kabur kayak gini. Dengerin gue dulu. Ngomong apa lo? Dengerin gue dulu. Lo mau minta maaf? Lo ngerasa salah? Gak ngubah apa-apa, Rick. Terus lo mau gue ngapain, Mau gue ngapain? Ya, jangan jadi pengecut. Beresin semuanya. Semudah itu, Laras. Oke. Balikin aja gue. Bisa, Rick. Bisa. Gue gak minta lo gantiin aja gue. Gue cuma gak mau ayah gue mati sia-sia. Gue gak punya siapa-siapa lagi, Rick. Pak Bagas, bagaimana perasaan Bapak setelah Krisna Dorojatun meninggal? Pak Bagas, apakah Bapak sudah punya acara lain, Pak? Bagaimana perasaan Bapak sudah punya acara lain? Pemirsa, calon presiden kita, Bapak Faisal Abdul Hamid hari ini melakukan metode kampanye belusukan atau biasa disebut dengan turba, turun ke bawah. Beliau mengunjungi pasar tradisional dan melakukan interaksi dengan para pedagang dan pembeli setempat. Mari kita saksikan liputannya. Terus saya ngomong apa lagi? Kita bisa ngubah pendapat hakim dengan bantuan tekanan opini publik. Berarti harus bawa ke media ya? Kalau gue bakal mulai dari sosial media yang gue tahu. Kita buat training topik selama berhari-hari, sampai semua orang ngomongin kita. Semua sosial media ngomongin kita, Twitter, Facebook, semuanya. Selama itu provokatif, mereka pasti akan suka. Yang kita serang, hakim. Paham. Gimana bisa ngebebasin bokap lo? Pengadilan bisa kayak gitu karena ada yang nyetir. Kita serang supirnya. Caranya? Dengerin. Sosial media emang gak cukup. Tapi, itu bisa ngebantu kita ke tempat dimana kita bisa dilihat sama semua orang. TV. Habis itu? Ya, yang kayak bokap lu bilang. Kita bangun opini publik. Sidang dimulai. Saudara terdakwa, silakan tim pengacara memberikan pledoinya. Saya sudah tidak punya penasihat hukum. Maaf, apa saudara terdakwa siap dengan pledoi? Sudah, Yang Mulia. Silakan. Saya kalah, tapi tidak bersalah. Saya tidak melakukan apapun yang dituduhkan kepada saya. Apakah kita berani berdiri di samping kebenaran itu? Apakah kita berani menjunjung tinggi keadilan? Saya percaya anak-anak Nusantara mampu membedakan mana yang batil, mana yang benar. Saya yakin kita mampu. Lihat ini, Bos. Ya, angkat jadiin headline homepage ya. Sip. Boy. Halo. Iya. Oh iya. Sebentar. Mbak, ada telepon. Sibuk. Iya, tapi ini dari Ricky Bagaskoro. Siapa yang angkatan Bagaskoro? Ya. Ini anaknya Bagas Notolegowo, Mbak. Oh, ngomong dari tadi. Katanya sih. Halo, Pak Ricky. Halo. Iya. Seperti yang tadi saya udah bilang sama asistennya Ibu, kalau saya bersedia untuk jadi tamu di acara talk show. Iya. Iya. Oh iya, schedule gimana, Pak? Sore ini. Sore ini. Tempatnya terserah Ibu di mana aja. Oke. Terima kasih. Gimana? Laras. Ya? Kalau ini semua udah selesai, berhasil atau enggak, gue pengen tetap bisa jagain lo. Ya, itu juga kalau boleh. Talk show. Live, Pak. Format debat presiden. Lawan debat Bapak Samsul Triadi dan Ricky. Ricky anaknya Bagas? Betul, Pak. Ntar lagi ada talk show di TV. Dan Ricky ada di sana. Tapi itu bukan tugas kita, Komandan. Semua tenaga kan lagi dikerahin buat pemilu. Di sana keamanan nggak maksimal. Cuma 2 orang dari kirim dari reskrim. Tapi, Dan. Ini perintah. Ya. Ah, ini cuma lelucon dan tidak akan berdampak apa-apa. Pak, dengar dulu, Pak, dengar. Saya yang akan jadi calon presidennya. Rencet, dia pikir saya boneka. Antar saya ke stasiun TV. Baik, Pak. Dari berbagai lapisan masyarakat karena kicauan-kicauannya yang provokatif. Baik hadirin pemirsa, inilah kandidat presiden Bapak Faisal Abdul Hamid. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Selamat datang kepada Bapak Samsul Triadi. Terima kasih. Dan selamat datang kepada Ricky Bagaskoro. Baik, setuju ya dengan acara ini? Buningrum, itu di TV. Ada Ricky, Bu. Tadi saya lihat. Kita lihat aja yuk. Kita lihat aja yuk. Setuju ya dengan acara ini, Pak Faisal? Ya, kalau saya sih ikut saja. Baik. Bagaimana, Pak Samsul? Konsepnya menarik. Insya Allah barokah buat anak-anak muda. Baik, harapan kita juga seperti itu ya. Iya, baik. Sekarang Ricky Bagaskoro adalah wakil dari Bapak Bagas Notolegowo. Ya? Rakyat. Wakil dari rakyat. Wakil dari rakyat. Baik, kita mulai ya. Apa yang kurang dari Indonesia dan apa yang perlu ditingkatkan? Mungkin dari Pak Samsul dulu, silakan. Saya pikir Indonesia memerlukan pedoman moral dan agama. Karena seringkali terjadi, bahkan di negara maju sekalipun, sarjana menjadi penjahat. Bahkan yang lebih parah lagi, penjahat berdasi, maling pun berpangkat. Kan kebangetan itu. Jadi pendalaman moral dan agama menjadi sangat penting. Insya Allah. Baik. Insya Allah. Ya, baik, menurut Anda Pak Faisal, apa yang kurang dari Indonesia dan apa yang perlu ditingkatkan? Kesejahteraan rakyat ya. Kesejahteraan seperti apa maksudnya Pak? Begini, kalau Anda lapar, apa Anda bisa bekerja? Jadi rakyat tidak boleh lapar. Dan rakyat harus berhenti memikirkan makan apa besok. Kalau pikiran-pikiran seperti itu sudah tidak ada lagi, pasti akan timbul pikiran-pikiran baru. Ngerjain apa besok, berkarya apa besok, supaya bisa bergerak dan berkembang. Baik, Ricky, apa yang kurang dari Indonesia dan apa yang perlu ditingkatkan? Kurang berani. Kurang berani, maksudnya? Keberanian itu bukan cuma berani untuk menyatakan pendapat, tapi juga berani bertindak. Saya lihat dunia ini sederhana. Yang kuat yang menang. Di saat kita merasa ada kekuatan di atas kita yang menekan, kita tidak lagi berani untuk berpendapat. Apalagi bertindak. Dan di saat kita melihat ketidakadilan dipraktikkan oleh orang-orang yang berkuasa, kita hanya terdiam. Kurang berani. Hadirin dan pemirsa, kini kita telah sampai di sesi kedua. Sesi ini akan menarik karena masing-masing peserta akan diberi kesempatan untuk bertanya kepada peserta lainnya. Baik, dimulai dari Ricky dulu, silakan. Pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Faisal Abdul Hamid. Faisal Abdul Hamid, ya. Pak paham, ada seorang ibu yang sehari-harinya ia mencari kayu bakar. Suatu saat ia melewati sebuah pekarangan. Dan saat itu ia melihat sebuah singkong tergeletak di sana. Ia lapar, lalu ia mengambil singkong tersebut. Tapi sayangnya dia ketahuan oleh pemiliknya. Namun ia membela diri dengan mengatakan bahwa ia mengambil singkong yang telah tercabut dari tanahnya. Menurut Anda? Karena dia masuk ke pekarangan orang lain, dia salah. Tapi ternyata pekarangan itu udah punya anaknya sendiri. Menurut Anda? Tetap salah. Anaknya menuntut ibu itu 10 juta rupiah. Dan membawanya ke pengadilan. Menurut Anda? Anak durhaka ya. Menurut Anda? Saya tidak tahu mau dibawa kemana, tapi saya ikut saja. 10 juta terlalu besar. Sebaiknya dikurangi. Jadi berapa? Ya kalau nggak 5 juta lah. Oke. Tapi ternyata ibu itu tidak memiliki uang sama sekali. Dan satu-satunya keluarga yang bisa meminjamkan dia uang adalah sekarang. Anaknya yang sekarang sedang menuntut. Sebagai hakim, saya memvonis ibu itu tetap salah. Dendanya? Saya yang bayar. Dan anaknya juga akan saya denda. Termasuk pengunjung di pengadilan itu. Karena mereka membiarkan ibu itu kelaparan dan miskin. Hasil daripada denda itu, saya akan berikan pada si ibu itu. Pak Faisal. Pak Faisal. Pak Faisal. Pak Faisal. Siapkan pasukan. Amankan anak itu. Siap, Pak. Pak. Jangan ganti channelnya, Pak. Gangguan teknis. Tolong kirim polisi ke sana, lindungi anak saya, Pak. Di sini saja kurang orang kok. Aku harus jalan sekarang ya. Aku pamit ya. Mereka menyambut. Mbak, saya minta tolong jagain dia. Kamu kemana? Laras, mereka ngincer aku. Terus? Udah kamu di sini jangan keluar. Bagas Notolegowo, negeri ini sudah aman, nyaman, apalagi yang mau Anda rubah? Anda siapa? Presiden, calon presiden, sama saja. Semua bisa dikendalikan. Siapa yang tidak menurut, kami ganti. Mana barangnya? Sudah diamankan. Oh, Pak, dengar dulu. Yang akan jadi calon presidennya itu saya, Pak. Dan saya berhadapan dengan rakyat. Besok waktu kampanye, saya akan turun ke bawah. Lebih dekat sama rakyat. Ya, tapi kendali tetap ada di tangan saya. Sesuai kesepakatan kita. Saya hanya tunduk kepada kedaulatan rakyat, bukan pada Anda. Seperti dugaanku, dia tidak bisa dikendalikan. Bereskan dia. Entah itu kepentingan kamu atau orang-orang di belakang kamu, kamu harus berpihak kepada bangsa ini, rakyat. Saudara Faisal, saya peringatkan, kalau saudara masih mengira bahwa seorang presiden bisa mempengaruhi pemilu, saudara salah alamat. Kalau saudara ingin maju jadi presiden, saudara harus jujur dan tegas. Bapak Presiden, saya mohon. Silakan. Menimbang bahwa berdasarkan segala pembahasan dan pertimbangan di atas, pada akhirnya pengadilan berkesimpulan bahwa apa yang tertera pada amar di bawah nanti dianggap sudah tetap dan adil serta tidak melampaui kewenangan. Selasa 8 Juli 2014, sidang menyatakan serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan terdakwa Bagas Notolegowo terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah. Indonesiaku, Nusantaraku, pemilu kali ini mengingatkan saya pada para pemimpin kita terdahulu. Mereka bertarung, berjuang, bertekad satu kemenangan: kemerdekaan Indonesia. Apakah pemimpin-pemimpin kita sekarang ini punya tujuan yang sama? Jawabannya ada di lubuk hati saudara-saudara sekalian. Tidak ada lagi sandiwara. lancar. Terima kasih. Ibu. Terima kasih, Pak. Ya. Rakyat bukan penonton. Rakyat adalah raja. Pemerintah adalah pelayan. Bagas siap menghadapi semua tantangan. Siap. Dan saya adalah pelayan. Merdeka! 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 Krisna menuntun bangsa kami menuju kehancuran nasionalisme, nasionalisme, nasionalisme. Untuk negara ini adalah pertanyaan nasionalisme, nasionalisme, nasionalisme. Untuk negara ini adalah pertanyaan nasionalisme, nasionalisme, nasionalisme. Menuntun bangsa kami menuju kehancuran